akan berbagi tutorial buat teman-teman semua ya, itu cara upgrade dana premium ya tanpa menggunakan KTP teman-teman. Jadi simak video ini sampai habis biar kalian tidak gagal paham teman-teman. Saya akan mengadakan giveaway ya, yang mana insya Allah akan kita umumkan buat pemenangnya setiap hari Sabtu di setiap pekan. Dan saya akan memilih dua orang yang beruntung di hari Sabtu tersebut untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp50.000 untuk dua orang pemenang ya. Dan untuk syaratnya sangat mudah sekali. Yang pertama, cukup like video dan juga subscribe channel ini. Yang kedua, komen yang positif. Lalu untuk pemenangnya akan saya posting di tab komunitas, seperti itu ya. Dan yang terpilih atau yang namanya tercantum silahkan menuliskan nomor dananya di tab komunitas. Dan jika takut terkena spam, kalian bisa menuliskan nomornya dalam bentuk huruf saja, begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan berbagi tutorial buat teman-teman semua ya, itu cara upgrade dana premium ya tanpa menggunakan KTP teman-teman. Jadi simak video ini sampai habis biar kalian tidak gagal paham teman-teman. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya kemarin sempat menggunakan akun premium yang gagal, yang upgrade premiumnya gagal teman-teman. Oke, kita klik dulu ya teman-teman ya di sini. Nah, di sini untuk gagal biasanya itu yang pertama KTP rusak teman-teman, yang jadi masalah biasanya ya. KTP rusak atau tidak terbaca, NIK atau foto selfie tidak cocok ya. Lalu dokumentasi pendukung tidak cocok juga dengan foto. Lalu EKTP sudah terdaftar di Dana, jadi ada dua KTP yang sama. Yang terakhir terdeteksi sebagai penipuan ataupun tindakan melawan hukum teman-teman. Jadi ini yang membuat akun premium kalian gagal di upgrade. Oke, kita klik coba lagi teman-teman. Nah, di sini ada tiga langkah teman-teman ya. Yang pertama itu ambil foto EKTP ya, lalu foto selfie kamu, dan yang ketiga tunggu proses verifikasi. Hanya tiga langkah aja teman-teman. Kita klik mengerti ya. Nah, di sini untuk keuntungan update premium kan bisa baca sendiri ya, bebas biaya kirim ya, perlindungan dana protection, tarik tunai kapanpun ya, kebebasan dalam bertransaksi, berbisnis dengan dana bisnis, dan seterusnya teman-teman. Langsung saja kita klik upgrade sekarang. Nah, lalu di sini kalian akan diteruskan ke halaman verifikasi data teman-teman. Di sini tinggal upload saja teman-teman ya EKTP kalian yang masih berlaku ya, hanya untuk satu akun ya. Klik upgrade sekarang. Nah, kalian tinggal sesuaikan ya foto KTP kalian di bingkai yang tengah ini ya. Jika terasa sudah pas, kalian klik aja ini ya, posisikan KTP Anda dalam bingkai, klik lingkaran putih. Oke. Nah, jika berhasil, kalian akan masuk ke face verification. Di sini kalian tinggal foto selfie saja teman-teman ya. Oke. Jika sudah, kalian klik start di sini. Nah, di sini kalian akan memasukkan ya. Di sini ada nama, tanggal lahir ya, tempat lahir ya. Lalu isi tanggal lahir sesuai KTP di sini ya. Lalu ada warna latar foto EKTP merah atau biru ya. Oke. Jika sudah sesuai dengan EKTP kalian, kalian klik aja kirim paling bawah. Nah, selanjutnya pengiriman data berhasil, maka data kan akan diproses teman-teman. Kan tinggal nunggu saja ya, maksimal 30 menit lah teman-teman. Oke. Dan jika kalian beruntung, maka akun kalian akan berubah menjadi dana premium teman-teman, atau menjadi akun premium ya. Di sini yang mana keuntungannya kan bisa top up hingga saldo 10 juta ya, bisa kirim uang, bisa tarik tunai ya, dan mendapatkan penawaran spesial dan keuntungan lainnya teman-teman.
Oke, lalu selanjutnya untuk caranya, untuk yang tanpa e-KTP atau tanpa KTP, teman-teman di sini kalian masuk ke menu saya. Oke. Ke menu saya, lalu ke sini ada pusat bantuan, kalian klik aja pusat bantuan di sini. Lalu di sini teman-teman ada akun dan profil, kalian klik aja ya. Klik lagi akun dan profil di sini. Sorry. Nah, di sini kalian ketikkan ya dana premium di pusat bantuan. Oke. Nanti kan muncul pertanyaan di situ, nanti kalian pilih kenapa saya gagal dalam melakukan registrasi akun dana premium. Nah, pastikan KTP yang digunakan belum terdaftar, satu KTP berlaku satu akun dana ya. Pastikan kualitas kamera harus bagus, begitu juga dengan pencahayaan. Internet stabil, teman-teman. Dan pastikan dokumen KTP kamu terbaca jelas. Oke. Selanjutnya kalian ketik lagi di sini dana premium. Oke. Lalu teman-teman di sini cari yang bagaimana cara menggunakan bagaimana cara menjadi dana premium tanpa menggunakan KTP. Oke. Nah, di sini kamu hanya bisa melakukan upgrade menjadi dana premium dengan menggunakan KTP. Silakan kirim keluhan ke sini atau hubungi customer. Nah, kan bisa menghubungi customer dana ya di sini ya. Klik di sini ya, warna biru ini ya. Oke. Nah, di sini kalian tinggal mengisikan form lengkap kalian saja ya, kendala kalian kenapa kalian gagal dalam upgrade e-KTP kalian di sini ya. Bisa nama, nomor ponsel, alamat kalian isi ya. Alamat email, lalu detail masalah sini kalian isi, teman-teman. Misal di sini kalian bisa menjelaskan permasalahan kalian apa, seperti itu, teman-teman ya. Oke. Misal di sini masalah kalian, saya ingin upgrade dana premium tanpa menggunakan KTP, harap selesaikan proses verifikasi, seperti itu, teman-teman. Jika sudah, kalian jangan lupa melampirkan foto juga, foto masalah kalian ya, cukup kalian screenshot saja juga bisa. Oke, lalu kalian upload di sini, klik I'm not a robot, lalu klik kirim, teman-teman. Maka akan segera ditindaklanjuti atau segera di follow up oleh CS di aplikasi Dana. Oke teman-teman, mungkin sekian teman-teman tutorial pada kesempatan kali ini, barangkali yang sedikit ini bermanfaat, dan jika ada yang salah dalam penyampaian kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.